Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Alinda Ardelia. Di video kali ini, saya akan membuat tempe goreng. Yuk, saksikan terus videonya. Like, subscribe, dan klik lonceng ya. Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Tempe goreng rasanya sangat enak ya, rasanya gurih, sangat enak disajikan dengan nasi hangat, dengan sambal, dan juga dengan sayur bening. Untuk bahan-bahannya, saya menggunakan satu papan tempe ya. Lalu saya potong-potong terlebih dahulu tempenya. Nah, ini tempe yang sudah dipotong-potong ya. Untuk bumbunya, saya menggunakan bawang putih sebanyak 3 siung, ketumbar butir sebanyak 2 sendok teh, garam 2 sendok teh, dan penyedap rasa sebanyak 1 sendok teh ya. Lalu saya ulek sampai semua bumbunya halus. Nah, ini bumbunya sudah halus ya. Lalu saya tambahkan air sebanyak 150 ml. Dan saya masukkan tempe yang tadi sudah dipotong-potong ya. Dan saya diamkan kurang lebih selama 20 menit sampai bumbunya meresap. Nah, ini sudah saya diamkan selama 20 menit ya. Lalu saya panaskan minyak goreng secukupnya. Nah, ini minyaknya sudah panas dan saya masukkan tempenya. Saya masak sampai tempenya matang ya, atau sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini tempe gorengnya sudah matang ya, dan warnanya juga sudah kecoklatan. Tempe goreng siap untuk disajikan. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, dan klik lonceng ya. Aktifkan notifikasinya untuk video yang selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.